ya, timun yang dikerok gitu aja pakai garpu, tapi ini enggak, ini timunnya itu di blender jadi jus. Mungkin enak juga ya. Ini bukan rumah makan Palembang ya, tapi waktu tadi saya baca di menunya ternyata ada ikan seluang. Nah itu aneh itu, karena biasanya ikan seluang itu hanya munculnya di rumah makan Palembang gitu ya. Nah di sini ada, penyajiannya pun beda ya. Kalau di Palembang biasanya ikan seluang itu cuma digoreng aja, ya, digoreng garing gitu ya. Nah kalau ini sudah digoreng garing lalu dibumbuin lagi. Tadi dia bilang masaknya masak Xiaoyan. Xiaoyan itu asin dan pedes. Nah, kita cobain. Top, enak banget. Rasa asin pedesnya ya, itu pas banget. Wah. Nah, sekarang saya mau cobain juga. Ini tadi namanya cumi telur bakar. Bagus sekali ya, cantik ya dalamnya, terus di luarnya juga sedikit gosong-gosong gitu. Wah, manis. Minumnya juga lumayan khas. Ini adalah jus timun. Kalau orang Aceh biasanya kan air timun ya, timun yang dikerok gitu aja pakai garpu. Tapi ini enggak, ini timunnya itu di blender jadi jus. Mungkin enak juga ya. Wah, jus timunnya seger banget ya, enggak terlalu manis. Enak deh pokoknya. Nah, kalau jalan-jalan ke Sunter jangan lupa mampir ya, Pondok Aroma Segar. Ini, kombinasi ini cukup menarik ya, tinggal tambah sayurannya aja kalau Anda dengan keluarga. Nah, jangan kemana-mana, ikut saya terus, karena kita mau mampir ke satu rumah makan India di Sunter juga.